وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. قال المؤلف وقوله dan firman Allah Ta'ala, Qul katakanlah ta'alau kemarilah, atru akan membacakan aku, Nabi, ma pada apa-apa harrama yang mengharamkan siapa rabbukum Tuhan kalian, alaikum atas kalian. Katakanlah kepada umatmu, kemarilah akan aku bacakan apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kalian. Apa tuh? Yang pertama, Allah tushriku bihi syai'a. Allah tushriku bihi syai'a. Jangan mensekutukan kalian bihi dengan Allah syai'an, pada sesuatu apapun. Ta'alau artinya adalah halummu wa aqbilu. Betul? Sama, kemarilah. Halummu, kemarilah. Aqbilu, menghadaplah maksudnya. Kemarilah sama. Atru maknanya akussu alaikum wa ukhbirukum. Aku menceritakan pada kalian dan mengkhabari pada kalian. Harrama al-haram al-mamnu'u min. Sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang dilarang darinya. Nu'u minhu, yang dilarang darinya, dilarang untuk dikerjakan. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang pelakunya dihukum dan yang meninggalkan diberi pahala. Itu kalau kita definisikan haram dari sisi akibatnya. Haram itu adalah sesuatu yang bila kita kerjakan, kita terancam hukuman. Bila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Hanya saja, meninggalkan, tidak asal meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang haram, yang ada pahalanya itu adalah apabila meninggalkannya itu ta'abudan. Niat ibadah. Ya. Niat karena Allah. Bukan karena dia gak bisa mengerjakan. Bukan karena enggak ada apa, enggak terpikir dalam hatinya untuk mengerjakan yang haram, bukan. Al-ayat. Ayat mana saja yang dimaksud? Ai ila akhiril ayatis tsalatsah min suratil an'am. Sampai terakhir 3 ayat dari surat Al-An'am. Karena mu'allif husnudzon yang baca pada hafal Quran, sehingga hanya dia sebutkan sebagian awal ayatnya saja. Qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. Purnakan, lanjutkan bacanya sampai beberapa ayat, yaitu sampai 3 ayat. Min qawlihi ta'ala qul ta'alu ila qawlihi fi khitamil ayati tsalitsah dzalikum wasaqum bihi la'allakum tatakun. Jadi mulai ayat ini qul ta'alau sampai ayat yang ketiga, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tatakun. Al makna al ijmali lil ayah. Ya'murullahu nabiyyahu ay yaqula li ha'ula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah. Allah perintah kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrik yang kebiasaan mereka adalah abadu ghairallah, menyembah selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mengharamkan rizki yang Allah berikan pada mereka. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan membunuh anak-anaknya
untuk taqarrub, untuk dipersembahkan kepada siapa? Berhala-berhala mereka. Fa'alu dhalika bi'ara'ihim wa taswilis syaitani lahum. Mereka mengerjakan semua itu dengan ra'yi mereka, berdasarkan angan-angan mereka, perasaan mereka yang seperti itu baik. Dan karena godaan setan kepada mereka, bujuk rayunya setan kepada mereka. Kata-kata apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada mereka adalah halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhanna. Marilah aku akan ceritakan kepada kalian apa saja yang telah diharamkan oleh Allah, pencipta kalian, yang menguasai kalian. Keharaman itu keharaman yang hak, betul-betul haram dari Allah. Bukan sekedar perkiraan, takharrusan. Bukan sekedar angan-angan. Bal yuhi bal bi wahyin minhu wa amrin min indi. Sebaliknya, keharaman itu dasarnya adalah wahyu dan perintah dari Allah. Tidak seperti keharaman-keharaman yang dianggap atau diyakini oleh orang-orang musyrik. Mereka mengharamkan binatang ini, itu, dan sebagainya. Itu dasarnya apa itu? Perkiraan dari diri mereka, angan-angan mereka, persangkaan mereka yang tidak ada dasar. وَذَلِكَ فِي مَا وَصَّاكُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْوَصَايَا الْعَشْرِ. Haraman, hak haraman itu dia akan dijumpai di dalam wasiat Allah yang 10 ini. Ayat ini, 3 ayat tadi, kalau kita hitung-hitung ada berapa wasiat? 10. Setiap ayat, akhir ayatnya dikasih akhiran apa? Dzalikum wasaqum bihi. Dzalikum wasaqum bihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Pak, ayat ini oleh para ulama dikenal dengan 10 wasiat. Allati hiya, yang 10 wasiat itu adalah awalan wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Allah wasiat, perintah supaya kalian tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun tadi maksudnya gimana? Disekutukan dengan apa saja dan dengan cara apa saja. Dengan apa saja, tidak terkecuali malaikat, nabi, orang-orang soleh, wali-wali. Dengan cara apapun, dengan syirik yang besar atau syirik yang kecil, syirik sedikit atau syirik banyak, semuanya enggak boleh. Wa hadza nahyun 'anil syirki umuman. Ini adalah larangan dari semua syirik. Umuman secara umum, maksudnya semua syirik. Fa samila kullu musyrakin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka mencakup pada semua cara semua yang disekutukan dengan Allah. Apapun macamnya, apapun bentuknya, apapun orangnya yang disembah selain Allah. Apakah batu, apakah pohon, apakah apalagi? Kuburan, apakah manusia, apakah malaikat, apakah bintang, apakah bulan, matahari, semua sama, tidak terkecuali. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadat. Demikian pula musyrak fihinya, artinya ibadah apa yang disekutukan atau ibadah apa yang dimasuki syirik. Semua, entah itu salat, entah itu nazar, entah itu doa, entah itu istighatsah dan sebagainya. Tegasnya,
larangan itu mencakup semua yang disekutukan dengan Allah dan mencakup semua cara mensekutukan Allah. Dengan apa Allah disekutukan dan dengan cara apa Allah disekutukan. Semua tercakup di situ. Mensekutukan Allah dengan malaikat haram, dengan nabi haram, dengan sapi haram, dengan monyet haram. Dan kalau ngerti di India itu hampir pokoknya semua yang dianggap unik dijadikan Tuhan. Tapi disembah, monyet disembah, apa saja disembah. Dan dengan cara Allah disekutukan, dan cara apa? Entah itu dalam sholatnya, entah itu dalam doanya, entah itu dalam rukuk sujud, dan sebagainya. Itu yang pertama. Dari 10 wasiat itu yang pertama larangannya adalah apa? Syirik. Tanian wassakum antusinu bilwalidaini ihsana. Yang kedua, Allah wasiat, Allah perintah supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Bibirrihima, dengan berbakti pada keduanya. Wahifudhihima, dan menjaga pada keduanya. Wasiyanatihima, dan menjaga pada keduanya. Sama. Wata'atihima fi ghairi maksiatillah, dan mentaati keduanya di dalam selain perintah yang maksiat. Betar kita rafu'i alaihima, dan tidak menyombongi kedua orang tua. Kadang-kadang itu penyakitnya kalau anak itu lebih sukses dari orang tua, anak itu lebih pintar dari orang tua, anak itu lebih punya kedudukan daripada orang tua, ya, orang tuanya disepelekan, orang tuanya disombongi. Talisan yang ketiga maksudnya adalah wassakum alla taqturu awladakum min imlak. Allah perintah wasiat supaya kalian tidak membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin. Aila ta'idu banatikum wa la taqturu abna'akum khasyatal faqr. Kalian jangan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Orang musyrik begitu. Ya dulu begitu. Kalau punya anak perempuan itu malu sekali. Merasa hina sekali. Ya kalau dikabari anakmu perempuan, gimana? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau dia diberi kabar anakmu lahir perempuan, wajuh langsung merah kehitaman, gak hanya merah sampai hitam, saking apanya malu, malu bahwa kadhim, dan menahan marah, menahan susah kenapa perempuan. Dia tawara minal qawm, dia berusaha menutup-nutupi, berusaha sebagaimana gak ada yang tahu kalau dia punya anak perempuan. Apa? Min su'i ma busyirat. Hah? Kabar yang dia dapat adalah kabar jelek, kabar buruk, aib. Lalu bagaimana? Ayumsikuhu ala hunin an yadussuhu fi turab. Dia hanya ada dua pilihan. Anaknya tetap dipelihara walaupun dia merasa hina. Atau anak itu dia kubur dalam hidup-hidup dalam tanah. Maka turun ayat melarang apa? Jangan bunuh anak. Entah karena malu, biasanya kalau anak perempuan dibunuh karena apa? Merasa malu. Wala taqtulu auladakum khasyatal faqr. Begitu juga, jangan bunuh anaknya karena takut melarat. Intinya apapun alasannya, gak boleh anak dibunuh. Karena malu, karena takut miskin, takut repot, apalagi sayang anak. Udah, itu pernah ada di berita itu. Orang sayang anak, saking sayangnya sama anaknya, nah, anaknya dibunuh. Kenapa? Gak tahu, punya keyakinan apa? Apa pengen segera masuk surga bareng-bareng anaknya atau gimana, gak tahu.
Fa inni razikukum wa razikuhum. Kalau membunuh anak itu karena masalah rezeki, masalah makan, masalah takut melarat, ketahuilah bahwa yang memberi rezeki kalian, yang memberi rezeki pada mereka itu adalah Allah. Falastum tarzukunahum bal wala tarzukuna anfusakum. Bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka. Bahkan kalian tidak bisa memberi rezeki pada diri kalian sendiri. Wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat. Wa wasaakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah wasiat, Allah perintah supaya kalian tidak dekat-dekat dengan fawahish. Apa fawahish itu? Dosa-dosa besar. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang dimaksud dan fawahish adalah al-ma'asi adh-dhahira wal khafiyah. Semua maksiat, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang mendekati. Larangan untuk dekat dengan maksiat itu lebih tegas, lebih balig, apa lebih balig? Lebih mandes kalau orang Jawa, lebih sangat daripada larangan untuk mengerjakan maksiat. Tidak hanya jangan maksiat saja larangannya, bukan. Tapi segala sesuatu yang menjerumuskan kalian pada maksiat juga jangan dikerjakan. Ya, dalam syariat Islam, laki-laki tidak boleh memandang perempuan yang tidak. Perempuan tidak boleh memandang laki-laki yang tidak mahram. Kenapa tuh? Itu adalah jalan terjadinya kemaksiatan. Orang maksiat itu berawal dari apa? Memandang, menyapa, terus kenalan, terus saling tukar nomor HP, terus chattingan, terus dan seterusnya. Sampai akhirnya terjadi zina. Jarang sekali orang zina itu kok begitu ketemu, tertarik, langsung yuk kita zina yuk. Jarang sekali yang begitu itu. Yang paling banyak, semuanya itu terjadi dengan proses. Sedikit demi sedikit. Yang kelima, wasaakum alla taqatulun nafsallati harramallahu qatraha. Allah perintah, wasiat, supaya kalian tidak membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh. Siapa yang diharamkan untuk dibunuh itu? Bahiyan nafsul mu'minah. Yang pertama adalah dirinya orang iman. Orang iman, gak boleh dibunuh. Birtu an uqatilan nasa hatta yashada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Faidha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang bersyahadat, salat, puasa, zakat, boleh dibunuh kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya apa? Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mewajibkan dia di bunuh. Kemudian wal mu'ahadah. Siapa mu'ahadah itu? Wal mu'ahidah ya, bukan mu'ahadah. Wal mu'ahidah. Diri atau seorang yang punya ikatan janji dengan orang Islam. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Wal mu'ahidah itu ada kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tidak diperangi dengan konsekuensi dia sanggup membayar dam. Dia enggak diperangi, gantinya dia membayar pajak. Itu kafir dhimmi. Ada kafir mu'ahad,
Siapa kafir wa'ahad itu? Adalah orang kafir punya kesepakatan damai dengan orang Islam. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Siapa itu? Orang kafir yang diberi keamanan, dijamin keamanannya untuk masuk ke wilayah orang Islam. Baik yang memberi itu perorangan ataupun imam. Itu ya. Misalnya orang kafir ingin masuk ke wilayah orang Islam, entah urusan kerja atau pengen, karena pengen tahu Islam seperti apa, kemudian imam memberi dia jaminan, atau ada orang Islam yang menjamin keamanannya. Yang seperti itu namanya kafir musta'man. Baik kafir mu'ahad, musta'man, dhimmi, semuanya tidak boleh dibunuh illa bil haq, kecuali dengan haq. Kecuali ada alasan-alasan yang membenarkan dia dibunuh. Apa saja yang dibenarkan atau alasan yang dibenarkan untuk membunuh orang iman atau orang Islam? Alladhi yubihu qatraha, hak yang memboleh, yang membolehkan dia dibunuh. Apa itu? Min qisas, qisas. Karena dia membunuh orang Islam. Au zinan ba'da ihsan, atau zina setelah muhsan. Apa kriteria ihsan itu? Bagaimana, apa syaratnya seseorang itu dikatakan muhsan dalam masalah zina ini? Ya, apa? Dia sudah pernah melakukan jima di dalam pernikahan yang sah dalam keadaan baligh dan berakal. Hah? Dia sudah merasakan jima dalam pernikahan yang sah dalam keadaan berakal dan sudah baligh. Itu namanya muhsan. Kalau dia sudah pernah nikah tapi belum pernah merasakan, nah, sudah muhsan atau belum? Belum. Dia sudah merasakan jima tapi di luar nikah, zina misalnya. Sudah muhsan apa belum? Belum. Dia sudah merasakan jima dalam pernikahan tapi nikahnya enggak sah. Sudah muhsan? Belum. Dia sudah merasakan jima dalam keadaan atau dalam pernikahan tapi dia keadaannya gila atau keadaannya belum baligh. Sudah dikatakan muhsan? Belum. Itu syaratnya apa? Ihsan. Aw riddatin ba'da Islam, atau murtad setelah Islam. Inilah tiga hal yang menjadikan orang Islam yang asalnya haram darahnya jadi boleh dibunuh. Yang keenam, hadisan, wasaqum alla taqrabu malal yatim. Allah wasiat supaya kalian tidak dekat-dekat dengan hartanya anak yatim. Siapa anak yatim itu? Wa huwa tiflul ladzi mata abuhu, anak kecil yang bapaknya sudah mati. Bapaknya mati, dia belum baligh. Itu namanya yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kalau tidak dengan cara yang baik, tidak boleh dekat-dekat dengan hartanya anak yatim. Cara yang baik itu seperti apa? Min tasrifihi bima yahfaduhu, mengelola hartanya anak yatim dengan cara yang yahfaduhu, dengan cara yang menjaga harta itu dari kerusakan. Ini apa? Dikelola
dengan cara yang tidak merusak hartanya. Wa yunammihi lahu. Oh, harta itu dikembangkan untuk anak yatim itu. Misalnya, hartanya anak yatim ini di bisnis, dipakai dagang, hasilnya untuk anak yatim itu. Dan dia punya tanah, tanahnya ditanami padi, tanami jagung, hasilnya buat siapa? Anak yatim itu. Hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah. Sampai harta itu diserahkan kembali kepada anak yatim ketika dia sudah dewasa. Maksud ashuddah itu apa? Ai ar-rusyda wa zawal as-safahi ma'al bulugh. Dia sudah rasyid. Apa artinya dia sudah rasyid? Sudah ngerti bagaimana cara menggunakan harta yang benar, mengelola harta yang benar. Itu namanya rasyid. Dan hilangnya safah. Safah itu apa? Berarti kalau dimana kebodohan. Apa yang dimaksud kebodohan di sini? Gak ngerti cara menggunakan harta yang baik. Misal gimana? Anak ini dikasih uang 100.000, sebentar udah habis buat apa? Buat ribata korgabe. Jadi berarti safah. Dikasih uang 100.000 sehari habis buat apa? Beli es krim. Safah nih. Buat beli pelembungan, buat beli balon, buat beli rokok, wah lebih-lebih lagi. Ini safah. Tapi kalau dia dikasih uang 100.000 gitu, jadi cek masih berapa uangnya, oh masih utuh. Nah, walaupun dia belanja normal lah, kemarin dia jajan tapi ya gak banyak, jajan cuma 2.000, oh ya. Atau bahkan setelah dicek uang 100.000-nya, ternyata nambah. Buat apa itu? Oh kemarin dia kulaan batagor, nah terus dijual lagi. Jadi ini sudah rasyid. Ma'al bulu beserta balik. Jadi dia sudah ngerti cara ngelola harta yang benar dan keadaannya sudah balik. Baru boleh diserahkan hartanya. Kalau belum gak boleh. Biar walinya dulu yang megang hartanya. Betul? Sabian yang ketujuh. Wa auful kaila wal mizana bil qisto. Tetapilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'ah. Tidak memaksa seseorang kecuali tak mampunya dia. Tak mampunya dia. Orang itu kalau nimbang biasanya semakin murah dagangan itu semakin longgar cara nimbangnya. Semakin mahal, semakin teliti nimbangnya. Takaran juga begitu. Ya seperti itu Allah enggak memaksa di luar kemampuan. Misalnya saya nimbang gabah nih. Kalau misalnya harus pas betul 100%, sulit kan? Saya nimbang gabah 1 kintal itu harus yang pas. Kilo enggak lebih 1 gram atau 2 gram enggak lebih. Sulit. Kalau misalnya lebih 1 on, 2 on dari 100 kintal itu, dari 1 kintal itu wajar. Tapi kalau emas misalnya, 1 gram kok lebihnya 1 gram juga wajar. Gitu? Enggak wajar. Kenapa? Semakin mahal harganya, semakin teliti menimbangnya, semakin teliti menakarnya. Intinya perintah Allah adalah ketika menimbang, timbanglah dengan adil. Ketika menakar, takarlah dengan adil. Jangan kalau kita yang menimbangkan, nimbangnya kurang. Kalau kita yang ditimbangkan, minta timbangannya pas atau lebih. Itu namanya tatfif. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya mutaffifin itu? Orang-orang yang curang. Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta'i hasab istita'atikum. Tetapilah keadilan di dalam mengambil dan memberi seapal kemampuan kalian. Baik kita dalam posisi yang memberi atau posisi yang mengambil,
supaya adil sakpol kemampuan. Kaminan yang kedelapan, wa idza qultum fa'diru walau kana dha qurba. Ketika kalian berbicara, supaya yang adil, walaupun berbicara tentang kerabatnya. Maksudnya apa? Amara bil adli fil qawli alal qaribi wal ba'id. Allah perintah berbuat adil di dalam ucapan, baik berkaitan dengan orang dekat ataupun orang yang jauh. Misal, dia jadi saksi dalam pengadilan. Walaupun dia bersaksi untuk kerabatnya, ya harus yang adil. Jangan mentang-mentang itu kerabatnya, kemudian membuat penyaksian yang tidak benar, yang menguntungkan kerabatnya. Atau kalau mentang-mentang itu bukan kerabatnya, orang jauh atau orang yang dia benci, kemudian membuat penyaksian yang bohong, yang merugikan. Itu jangan. Menilai seseorang juga sama. Seandainya kita harus menilai seseorang juga harus yang adil. Kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Harus menilai dengan adil. Jangan nambah-nambahi keburukannya. Jangan mengurangi kejelekannya. Kebanyakan orang kalau sudah gak seneng, nah, akhirnya apa? Kejelekannya dibesar-besarkan, terus kebaikannya gak diungkap sama sekali. Itu tidak adil. Ba'dal amri bil adli fil fi'l. Allah perintah adil dalam berbicara, setelah Allah perintah adil dalam perbuatan. Mana yang perbuatannya? Wa auful kaila wal mizana bil qist. Nah, itu adil dalam perbuatan. Tasian yang ke-9 adalah wa bi ahdillahi aufu. Apa yang dimaksud ahdillah adalah wasiyatahu allati wasaqum biha. Wasiat-wasiat Allah, perintah-perintah Allah yang diperintahkan pada kalian. Aufu, tetapilah. Nah, tetapilah semua perintah-perintah Allah pada kalian. Ai inqadu lidzalika. Mengikutilah perintah-perintah itu. Katanya gimana? Bi antuti'uhu fima amara bihi wa naha'an. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabi. Kalian mentaati Allah dalam setiap perintahnya dan setiap larangannya. Mentaati perintah itu gimana? Perintahnya dikerjakan. Mentaati larangan gimana? Larangannya ditinggalkan. Itu artinya menetapi perintah Allah, menetapi wasiatnya Allah. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi. Dan kalian mengerjakan kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah nabinya. Asyiran yang ke-10. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Islam ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah. Artinya apa? Tetapilah Islam. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang telah digariskan oleh Allah. Yang akibatnya fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan itu membawa kalian jauh dari jalannya Allah. Hada itu tadi bisa dimana Islam secara umum, atau hadanya lomirnya kembali kepada perintah yang disebutkan dari atas. Dari awal ayat Allah tusyriku bihi syai'ah sampai di sini. Ai alladhi awsitukum bihi fi hataini al-ayatain. Hada itu maksudnya adalah semua yang aku wasiatkan pada kalian dalam dua ayat sebelumnya. Min tarkil manhiyat, dari meninggalkan yang dilarang. Wa adhamuha asyirk. Yang paling besar larangannya adalah syirik.
wa fi'lil wajibat, dan meninggal yang dan mengerjakan yang wajib. Wa 'azamu had tauhid. Dan yang paling besar kewajiban itu adalah tauhid. Jadi wasiat yang diberikan oleh Allah itulah buas siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Kalau kalian pengen jalan yang lurus, pengen jalan yang benar, tetapi wasiatku tadi. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Dan jangan mengikuti beberapa jalan. Jalan-jalan yang dimaksud di sini maksudnya apa? Al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah. Dan syubhat-syubhat. Apa itu syubhat itu? Syubhat itu sesuatu yang salah, sesuatu yang enggak benar, yang ditampakkan seakan-akan itu benar. Itu namanya apa? Syubhat. Alasan-alasan yang seperti dalil sebenarnya itu bukan dalil. Itu namanya syubhat. Jadi jangan mengikuti jalan-jalan selain yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi agama dengan cara bid'ah. Bid'ah itu bisa jadi bid'ah akidahnya. Apa artinya bid'ah akidahnya? Meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah omongannya. Mengucapkan kalimat-kalimat dengan niat ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Zikir-zikir yang tidak ada contohnya. Misalnya, zikir kalimat tahlil dengan la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Setelah 100 kali baca illallah, 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 illallah. Itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Atau zikirnya hanya menyebut Allah saja. Allah, 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 Allah. Itu juga bid'ah. Karena apa? Zikir seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau perilaku pekerjaan-pekerjaan seperti hari raya, hari raya, perayaan-perayaan yang tidak ada dalam Islam kemudian kita ada-adakan. Itu berarti bid'ah. Gerakan-gerakan ibadah yang kita tambahkan dalam sholat dan sebagainya yang tidak ada dalilnya, itu namanya bid'ah. Kalau kita ibadah dengan cara bid'ah atau dalil kita mengikuti syubhat-syubhat, berarti apa? Kita sudah mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Akibatnya akan seperti apa? Ketika seseorang sudah keluar dari jalan yang lurus, yang telah ditentukan oleh Allah, akan menimbulkan perpecahan. Sumber dari segala perpecahan yang terjadi dalam Islam, itu adalah apa? Meninggalkan Quran hadis. Itu sumbernya perpecahan yang paling utama itu. Orang meninggalkan Quran dan hadis. Walaupun dia orang Islam. Lalu apa biasanya motifnya? Orang tidak mau kembali pada Quran hadis. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Sudah kadung mantep dengan kebiasaannya yang bid'ah. Itu akhirnya apa? Dia menolak dalil. Ya, ahli bid'ah oleh ulama disebut dengan sebutan apa? Ahlul ahwa. Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Karena kebanyakan mereka mengerjakan bid'ah itu dasarnya ya hawa nafsu dan menolak dalil juga dengan hawa nafsu. Makanya ketika sudah masuk ke bid'ah, mengikuti syubhat, terjadi apa? Perpecahan. Terjadi perpecahan. Celakanya, perpecahan ini bukan mendekatkan kita kepada jalan yang benar. Enggak. Tapi ansabili, jauhkan kita dari jalan yang benar. Maka, kalau kita ingin umat Islam itu bersatu, kompak, rukun, guyub, kuat. Cara satu-satunya adalah dengan apa? Kembali kepada Quran. Ayo, letakkan kepentinganmu. Letakkan hawa nafsumu. Semua kembali kepada Quran dan hadis. Taruh egonya.
taruh gengsinya kembali kepada Quran hadis. Kalau semua bisa begitu, umat Islam akan bersatu, umat Islam akan kompak, umat Islam akan rukun, guyub, dan seterusnya. Kenapa? Kita sudah tahu penyebab perpecahan itu apa? Penyebab perpecahan adalah hawa nafsu yang diikuti. Fatafarraqa bikum an sabili. Apa artinya fatafarraqa bikum an sabili? Memisah-misah kalian jauh dari jalannya Allah. Maksudnya adalah tamilu wa tatashattatu bikum an dini. Dia akan menyimpangkan kalian, memecah belah kalian, menjauhkan kalian dari agama Allah. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab-bab apa tadi? Hukumnya tauhid atau wajibnya tauhid. Sesuai enggak ayat ini dimasukkan dalam bab wajibnya tauhid. Kalau cocok berarti harus ada kesesuaiannya. Makanya di sini diungkap apa kesesuaiannya adalah annallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramat. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan beberapa keharaman. Jumalan, beberapa jumlah, maksudnya beberapa keharaman. Ibtada'aha bin nahyi 'ani syirki. Allah memulainya dengan larangan berbuat syirik. Nahyu anhu yastad'il amra bitauhidi bil iqtida. Larangan berbuat syirik itu memberikan kesimpulan, mengundang kesimpulan perintah tauhid. Perintah apa? Bertauhid. Kesimpulan itu diambil dari apa? Dilalatul iqtida. Iqtidanya dengan dilalatul iqtida. Apa dilalatul iqtida? Konsekuensi dari apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari apa? Kalau saya gak boleh syirik, konsekuensinya berarti apa? Saya harus bertauhid. Ini pengertian yang otomatis begitu. Kalau saya gak boleh syirik, berarti saya harus bertauhid. Kalau ayat tadi menyebutkan bahwa keharaman yang pertama, yang paling besar adalah syirik, berarti otomatis kewajiban yang pertama, yang paling besar adalah apa? Tauhid. Dalla dhalika ala anna tauhida aujabul wajiban. Itu menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'zamul muharramat. Dan syirik adalah keharaman yang paling besar. Sudah? Jadi jelas apa hubungannya ayat ini dengan bab hukumnya tauhid atau wajibnya tauhid? Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling utama. Dan syirik yang merupakan kebalikannya tauhid adalah keharaman yang paling utama atau paling. Ma yustafadu minal ayat. Beberapa yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Jadi kalau kita ditanya apa kewajiban utama kita adalah tauhid. Apa keharaman yang paling harus kita jauhi adalah syirik. Yang kedua, idhamu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Dari mana kita menyimpulkan bahwa hak kedua orang tua itu besar? Dari
urutan keharaman yang disebutkan oleh Allah di sini atau urutan kewajiban yang disebutkan dalam ayat ini. Di mana? Nah, kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu ditempatkan di urutan yang keberapa dalam ayat ini? Di urutan yang kedua. Setelah apa? Setelah haknya Allah. Setelah kewajiban bertauhid, setelah larangan berbuat syirik. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban berbuat baik kepada orang tua, larangan durhaka kepada kedua orang tua. Maka itu menunjukkan betapa besar haknya orang tua kepada anak. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haqqin. Haramnya membunuh seseorang dengan tanpa hak. Wala siyama idza kana al-maqtulu min dzawil qurba. Apalagi kalau yang dibunuh itu adalah kerabat, anak misalnya, orang tua misalnya, saudara misalnya. Itu lebih-lebih. Orang itu begitu dia menyatakan Islam saja, terbukti Islamnya, enggak boleh dibunuh. Membunuh dia pahalanya sudah besar. Apalagi ini kerabatnya sendiri, anaknya sendiri, orang tua sendiri, lebih-lebih. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Haramnya makan harta anak yatim. Mengelola harta yatim itu amanat yang luar biasa besarnya. Terus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Kalau sampai kita makan tanpa hak, dosanya besar. Dosanya besar. Wa masyru'iyatul amali ala islahihi. Dan disyariatkan bekerja atau melakukan sesuatu untuk kebaikan hartanya anak yatim. Misalnya, kita ini dapat amanat mengelola hartanya anak yatim. Kita disyariatkan untuk mengelola harta ini bagaimana? Harta ini bisa tambah terus. Setidaknya enggak curas. Enggak habis, enggak menyusut. Gimana caranya? Kalau hartanya itu misalnya sawah. Nah, gimana sawahnya ini bisa menghasilkan dan hasilnya untuk anak yatim? Kalau hartanya ini uang lah. Uang ini kalau disimpan saja nilainya makin lama makin kurang terus. Nah, gimana ini? Nah, uangnya dipakai usaha, hasilnya untuk anak yatim itu. Itu disyariatkan begitu. Kemudian yang kelima adalah wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'id. Wajibnya berbuat adil dalam ucapan ataupun perbuatan kepada orang yang dekat, kerabat ataupun orang yang jauh. Adil hukumnya wajib. Adil itu apa sih? Adil itu tidak mengurangi hak. Itu namanya adil. Memberikan yang wajib diberikan dan tidak mengambil yang tidak boleh diambil. Itu namanya adil. Dalam masalah apa saja? Masalah hukum, masalah penyaksian, atau bahkan penilaian. Misalnya saya menilai seseorang, seandainya perlu saya menilai seseorang, saya terpaksa harus menilai seseorang, saya harus menilainya dengan adil. Gimana menilai yang adil itu? Menilai yang adil itu adalah seimbang dalam mengungkap kejelekannya dan kebaikannya. Jangan sampai orang itu hanya diungkap kejelekannya, tak kebaikannya enggak. Kebaikannya ditutup-tutupi, kejelekannya dibesar-besarkan. Enggak adil. Kemudian yang keenam adalah wujubul wafa'i bil ahd. Wajibnya melaksanakan atau menetapi janji. Janji itu bisa berarti perintah Allah kepada kita. Itu adalah janji kita kepada siapa? Allah. Ataupun janji kita kepada sesama manusia. Harus ditetapi.
Yang ketujuh, wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adah. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan agama selain agama Islam. Kemudian, nah, dalam Islam juga sama. Nah, wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah. Kemudian yang ke-8, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Menentukan yang haram, menentukan yang halal itu adalah haknya Allah. Kita tidak bisa, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang tidak yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, enggak boleh.